Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini aku akan bermain game House Flipper. Ya, siapa sih yang nggak tahu game ini ya? Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung saja ke permainannya ya. Let's go! Oke teman-teman, jadi ini dia gamenya dan ini adalah rumah pertama aku ya. Sebelumnya udah pernah aku mainin sebentar untuk review-review sedikit. Tapi aku lupa record. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Ini dia kondisi rumahnya masih jelek ya. Ya nggak apa-apa lah, seadanya lah ya ini ya. Ntar kita akan renovasi, kita beli baru, oke? Oke. Untuk sekarang gimana ya? Lupa aku. Untuk sekarang mungkin kita kerja dulu kali ya. Iya ini untuk beli interiornya segala, pintu, lemari, banyak macam di sini ya. Oke, kita coba cek ini ada laptop nih. Nah ini untuk beli rumahnya, uangnya sekarang 31.000. Uang harga untuk rumah pertama yang murah ini 35.000 dolar ya. Oke, kita lihat rumah-rumahnya ini. Wih, keren-keren ini. Wih, ini mantap ini rumahnya ini ya. Gaming room ini ya, tapi masih berantakan ini. Aduh, bahaya juga ini kamar kayak gini. Oke, kita lihat-lihat dulu. Mahal banget wih, 100.000 dolar. Wow, ini sampai di bulan dong rumahnya. Oke lah, kita kerja dulu. Ntar kita coba beli rumah yang mana ya kira-kira ya. Coba beli rumah ini deh kali ya. Oke lah, kita kerja dulu, oke? Oke, ini ada email. Kita disuruh ngapain ini? Cleaning the garage. Oke, kita disuruh bersihin garasi. Kita terima kerjanya. Oke. Kita harus terima segala pekerjaannya biar kita dapat uang banyak di sini. Oke. Oke, kita tunggu loading dulu. Mohon bersabar teman-teman sekalian. Oke, ini dia. Oke, ini rumahnya. Wih, mantap juga ini. Garasi di sini. Sorry Pak, salah buka pintu. Sorry Pak ya. Oke, kita buka dulu garasinya. Waduh, ini kotor amat ya. Oke, kita ambil barang-barang yang tidak berguna. Oke, ini. Ini bannya. Bannya juga kah? Lumayan ini dijual ini. Oh, ban yang ini enggak rupanya. Oke, kita simpan di sini. Kita rapiin ini bannya. Oke, satu-satu. Kan cakep ini ya. Agak-agak estetik. Wanjay, estetik enggak tuh? Oke, sepedanya kita pindahin. Oke, kita simpan di sini. Nah, cakep. Oke, kita rapiin dulu. Oke, cakep. Ini ban-ban bekas ini ya. Oke, kita buang barang-barang ini. Ini tempat buah ya, kotak tadi, kotak kayu itu tempat buah tempat aku. Kalau tempat kalian apa teman-teman? Tempat buah juga gak? Biasa di tukang-tukang jual buah itu kan ada itu tuh, kotak-kotak gituan. Nah, kotak ini. Oke, kita bersih-bersih dulu. Apa ini? Kotak apa ini? Tahu lah kotak apa. Oh ini Tupperware ini kali ini. Siapa yang pernah menghilangkan Tupperware emaknya? Waduh, itu sangat berbahaya ya. Bisa kena amuk tuh. Kelar hidup kalian. Kita sapu kah, ngepel ya inilah ya. Pokoknya bersih-bersih lah dulu. Banyak ini kotoran. Oke, bersih. Sudah bersihkah ini lantai-lantainya? Ini bisa dibersihkan gak? Oh bisa, bekas ban mobil ini ya. Oke, sisa sedikit lagi nih harusnya. Oke. Nah, oke, ngapain lagi ini? Apa yang perlu kita lakukan lagi? Sepertinya sudah bersih. Coba kita tutup. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah ini dibereskan? Coba ini diambil, diberesin. Oke, coba kita pindahin ke sini deh. Benar kayak ya? Iya dah. Coba dulu. Kita bersihin mejanya biar rapi. Oke, ini linggis kita taruh di bawah sama gergaji. Ini juga. Ini apa palu? Palunya kita taruh di sini, barang palu gede.
Oke, dengan ini kapak benda-benda tajam di bawah saja. Oke, sudah kan ini? Tidak ada yang kotor lagi kan? Apa yang perlu dilakukan lagi ini? Tutup aja. Apa lagi nih? Clean the window. Oh, kacanya nggak kelihatan dong. Oke, kita bersihin dulu kacanya ini. Bukan dong. Salah. Malah pakai sapu coba bersihin jendelanya. Oke, kita pakai ini ya. Ini apa nih? Penyedot debu mungkin ya. Sejenis vacuum cleaner ini. Oke. Bersihkan dulu. Jangan sampai ada noda tersisa. Nanti gaji kita dipotong. Oh no. Oops. Oke, malah macam balap motor aja. Oke, rupanya sudah selesai. Kita keluar dulu. Ini tutup lagi. Oh, sorry Pak ya. Salah buka, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, you have complete 100% of the job. Oke, gaji kita $524. Lumayan. Thank you, Pak. Oke, teman-teman. Jadi, uang kita sudah bertambah ya di sini ya. Salah, deh. Kita buka dulu laptopnya dan lihat ini. Oke, uang kita sudah $32. Wih. Tapi masih jauh sih ya untuk beli rumah ini. Waduh, susah juga ngumpulkan uang ini. Coba kita cari pekerjaan lain lagi ya. Apa ini? Amaran Walls. Apa ini? Udahlah kita terima-terima aja. Gak usah baca-baca, pening. Oke, ini dia rumahnya ya. Wih, mantap ini. Cantik banget rumahnya ini. Wah, semoga suatu saat Bu Panda bisa beli rumah kayak gini. Oke, permisi. Apa ini sekarang? Kita disuruh ngapain? Itu yang di merah-merah di map itu apaan ya? Halo, disuruh ngapain? Repair electric outlet. Electric outlet? Yang mana ya electric outlet? Ini kah? Oh iya, ini ya. Disuruh ngapain ini? Ngapain ini, wey? Oh, dibuka dulu. Terus? Oke, kita buka dulu. Ini baut-bautnya. Wah, udah berkarat ini. Bahaya ini ya. Oke, oh dipasang dulu ini. Oke, ini pasang yang baru ini, teman-teman. Kita kencangkan bautnya. Ini kita sekalian belajar pasang peralatan rumah ya. Nice. Lumayan lah ini, sambil belajar menambah wawasan. Nasik. Oke, kita kencangkan bautnya dulu. Jangan sampai salah nanti kesentrum meninggoy. Oke, sudah kelar nih pasang yang baru. Yang berkarat tadi kita buang. Dan tinggal ditutup. Ceklek. Oke. Oke, cakep. Sudah kelarin di satu. Masih ada satu lagi. Kita tutup dulu. Salah. Nah, mana ini satunya? Oke, permisi. Mana itu? Salah, dek. Tuh di map ada merah-merah. Mana sih? Masih di sini, kah? Oh, masih di sini. Di mana itu? Oh, di dalam sana dong. Astaga. Gimana ini? Oke. Buka dulu bautnya, digeser dan dibuka. Oke, yang ini yang satu ya. Tadi ada dua colokannya. Oke, kita ganti dan pasang yang baru. Pasang lagi kabel-kabelnya. Oke, kok gak bisa nih, weh? Kok gak bisa, weh? Weh, kok gak bisa ini? Halo? Oh, kok ngelek dia? Aduh, kentang emang ya. Oke, teman-teman, jadi tadi aku coba-coba rupanya ini harus digeser dulu kayaknya ini kasurnya baru bisa dipasang nih. Nah, kita lihat nih. Nah, ini baru bisa ini ya. Rupanya mesti digeser dulu kasurnya. Waduh. Kirain fisiku kentang lag. Oke, rupanya begitu. Kita pasang lagi baut-bautnya. Oh, ini dia step terakhir. Oke, kelar. Oke, kita pindahin lagi nih kasurnya. Kasurnya ini gak bilang-bilang kalau mau dipindahin. Oke, ops. Oke, di sini tadi ya. Oke, jadi kita disuruh ngecat ruangan ini berarti ya, living room with kitchen. Oh, gimana cara tahu amaran and gray-nya tuh warnanya tuh ini kah? Oke, berarti dua warna ya. Oke, di sini satu sama ini satu ya. Oke. Jadi kita harus ngecat dulu teman-teman. Oke, ini kita cat dulu ini ya.
Oke. Bagaimana kita tahu warna mana yang pink, mana yang abu-abu? Nanti salah cat marah pula dia. Kita taruh pink dulu semua ada di sini ya. Oke, habis lagi catnya. Aduh, cepat banget habisnya. Oke. Di sini dan di sini. Oh, habis. Cepat banget loh habisnya, weh. Oke, aku cat bentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dinding sebelah sini sudah kelar. Belum, deng, masih ada sisa sini. Oke, sorry ya. Maaf, Pak. Bukannya saya tidak bekerja dengan beres, saya cuma tidak lihat, Pak, ya. Oke, ini warna ungu, warna pinknya sebelah mana lagi ya? Sebelah sini lagi deh. Jadi di sini ntar kita warnai dengan abu-abu ya. Oke, bos. Lanjut ngecat lagi kita. Capek juga ngecatnya ini ya. Waduh, ini harus gajinya besar nih, Pak, ya. Mau tahu saya nih, jangan kasih saya gaji kecil. Marah saya nanti. Oke, kita dapat skill point. Jadi kita bisa upgrade skill ya di sini ya. Coba kita lihat dulu. Ah, ini. Painting. Ah. Mana ini? Upgrade yang mana ya kira-kira? You won't wash paint on already painted wall. Ini aja deh, biar lebih cepat. Oke, kita lihat seberapa cepat ini skill yang baru. Oke, jadi lebih cepat ya dia ya ngecatnya ya. Oke lah, lumayan lah. Ntar kita upgrade terus. Oke, cepat banget sih, lumayan lah ini ya. Ketimbang yang tadi. Oke, sisa sedikit lagi. Weh, salah warna, deng. Aduh. Oke, kita cat ke sini dulu deh. Udah keambil warnanya, sayang banget. Oke, habis. Kita cat yang pink lagi. Waduh, rugi nih aku. Malah kecat abu-abu dong di situ. Oke, udah kelar pinknya. Cakep ya. Wih. Oke, kita lanjut lagi nih. Atasnya kita taruh gimana ya? Bentar, ini masih ada pink yang tersisa. Ini sayang ini. Gimana? Apakah kita setengah-setengah di sini atasnya? Biru, sebelah pink, sebelah abu-abu ya. Oke, boleh ini. Bisa nggak di atas? Oh, nggak bisa rupanya dong. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Atau di sini aja kita belangin. Oke, di sini pink. Di sini pink. Bentar. Kita coba-coba biar agak keren rumahnya ntar. Wis, aduh salah dong. Ah, di sini. Oke, di sini dan di sini ya. Oke, sebentar. Oke, kita habiskan aja ini. Udah nggak kepakai pink ya. Ayo pink habis pink cepat pink. Oke, kita cat yang abu-abu lagi. Nah, kita cat begini teman-teman. Biar agak keren rumahnya, nggak monoton warnanya kan. Wis. Oke. Sok-sokan aku ini. Nah, gini dia. Ini tadi yang salah ya. Salah cat dong aku di sini. Waduh, rugi catnya ini. Oke. Seperti dipasang wallpaper gitu kan. Mantap ini. Bisa lah aku jadi kepala tukang ini. Oke. Oke, cakep. Nah, lumayan kan ini kan. Oke, teman-teman. Jadi beginilah penampakan dari rumah yang dicat oleh Pupanda ya. Ya lumayan lah ya, nggak apa-apa lah, yang penting konsumennya puas ya. Oke, kita keluar dulu, terima kasih Bapak. Mana pintu, salah, ini WC woy. Oke. Oke Pak, terima kasih, arigato. Oke teman-teman, jadi pekerjaan kedua kita tadi sudah selesai ya. Dan maaf ya tadi itu pandanya nge-lag woy, aduh. Jadi diam dong dia, ya udahlah, sorry ya. Dan kita akan lanjut ke pekerjaan yang ketiga sekarang. Oke, ini ada tambahan lagi ya. Ngapain ini kita? Ada tiga pekerjaan ini. Mana gajinya paling besar nih kira-kira? Oke, kita coba yang ini deh ya. Oke, let's go. Waduh, ini cakep banget kamarnya ini. Gede amat ya. Ini kamar, ada kamar orang tua dengan kamar anaknya gabung ini sepertinya. Oke, ini dia rumahnya. Kita disuruh ngapain kali ini, Pak? Oke, permisi. Electric outlet. Oke, kita disuruh benerin elektrik lagi kan? Oke, kita hidupin dulu ini. Oh, ini dia di bawah.
kita geser dulu kursinya biar tidak menghalang. Ntar kejedok pula kan. Oke, kita ganti ini lagi. Ini sih easy lah ini ya. Oke, ini berbahaya ini. Bisa meledup ini kalau dipakai terus. Oke, ini yang baru sudah terpasang. Kita pasang dulu ini kabel-kabelnya. Oke. Oke, nah. Bautnya lagi. Oke. Nah, sudah kelar. Kita pasang kembali. Ini sangat mudah ya. Easy ini. Easy. Oke, step terakhir. Srep. Oke, cakep. Kursinya kita kembalikan di atas meja. Oh, enggak bisa. Di atas meja enggak tuh. Bisa kena omel ntar. Sekarang kita ngapain ini? Ini halaman belakang dong. Tutup dulu pintunya, ntar masuk kucing. Kena marah nanti aku. Bedroom tidak ada apa-apa. Oh, di sini ada lagi nih. Sorry Pak ya, saya tinjak-tinjak kasurnya Pak. Wis, empuk nih Pak. Boleh nih Pak ya. Oke, siapa yang dulu suka lompat-lompat di kasur gini? Aku kalian. Langsung kena omel ntar kan. Oke, kita perbaiki lagi nih. Kerja bagai kuda. Oke, kita pasang lagi ini seperti tadi. Pasang ketiga-tiganya dan kencangkan baut. Oke, baut ketiga dan tinggal di jelep. Nging cing. Nging cing. Pem. Oke, udah kelar ya. Apain lagi ini? Remove object. Waduh, banyak banget itu. Remove object. Creep. Apaan itu? Wush, tiba-tiba terang dong. Oke, kita disuruh ngapain ini? Kita disuruh hancurin dinding ya. Gimana cara ngancurin dindingnya dong? Oh, ini pakai palu. Yang merah-merah ini kan dihancurin? Coba. Oke. Oke. Hancurin bang, sangat bang. Kenapa dihancurin ya? Udah jelek kali ini. Widiu, hati-hati bangnya, jangan sampai salah bang, karena omel ntar kita bang. Oke, gimana cara jongkok? Oke, ini dia. Oke, kita ke sebelah lagi nih. Ini sudah rapuh kali ini dindingnya ini. Jadi disuruh hancurin ya. Ada 16 dinding gak tuh? Oke, kita hancurkan dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah menyelesaikan 16 dinding yang perlu dihancurkan ya. Sisa sedikit lagi lah ini. Nah ini. Ini bukan kaleng-kaleng tangan abang ini. Sekali hempok hancur semuanya ini. Ini mungkin dihancurkan mau diperluas ini kamarnya ya. Sekarang kita disuruh membuat dinding lagi. Tapi dindingnya di mana? Disuruh buatnya di sini lagi kah? Terus ngapain dihancurkan weh kalau suruh buat lagi? Brick wall. Oh, mau gaya lain kali dindingnya ini. Oke, di sini. Sini. Oke, kita pasang dulu dindingnya. Satu. There's not enough room to place. Salah kah ini? Di mana dong yang benar weh? Itu ada hijau-hijau itu apa ya? Di situ kah maksudnya? Di mana hijau-hijaunya itu? Jangan bilang aku salah menghancurkan dindingnya, wey. Waduh. Benar dong di sini dong kan hijau-hijaunya. Coba lagi. Oh, di sini. Oke, ini satu. Nah, ya benar di sini. Waduh, kan itu salah dong tadi satu dindingnya ini. Waduh, rugi $14 ini. Waduh. Jadi dia mau pisah kamarnya rupanya ya, kamar anaknya dan kamar dia. Dikasih pembatas. Oke. Siapa akan saya lakukan sesuai perintah Anda asal gajinya besar ya? Di sini lagi. Rupanya di map itu ada tandanya, aku enggak tahu. Sangat berguna rupanya mini map itu ya. Bener gak? Oke, bener. Ntar malah salah lagi. Rugi aku.
Oke, new skill point terbuka lagi. Skill point apa ini? Untuk nembok ini ya. Bisa jadi ini. Waduh, woy, salah woy. Waduh, salah woy ini woy. Bisa dipindahin gak nih? Waduh, gak bisa dipindahin dong dindingnya. Ya, bisa dijual gak nih? Ya, gak bisa dong. Aduh, rugi udah nih. Aduh, hancurin lagi dong. Aduh, kan ini salah simpannya. Waduh, kacau ini. Rugi sudah. Aduh, bisa-bisanya dong, gak sesuai tempat. Oke, di sini lagi. Sisa satu tempat di ujungnya. Oke, kita ke sebelah. Nah, ini dia kamar khusus anaknya ya, rupanya. Oke, sudah kelar. Belum dong? Oh, masih ada di sini. Oke, rupanya masih satu lagi. Nah, sudah. Terus sekarang kita disuruh beli ini tadi, enggak salah. Mana tadi? Tas, di tasnya. Place object. Oke, kita disuruh beli ini. Apa namanya? Tempat tidur. Oke, kita carikan yang bagus untuk anaknya. Anaknya ini apa? Cowok apa ceweknya? Kita lihat dulu. Oke, cewek kayaknya ini ya. Kita simpan di mana tapi? Oke, di sini berarti ini. Kalau cewek kita carikan warna pink bagus ini kali. Ininya putih. Ini pink. Ini juga pink. Udahlah ini aja ya kali ya. Udah cukup oke nampaknya. Nah, sudah ini. Remove object creep. Apaan creep weh? Apaan itu creep? Apa ini creep? Woi, udah bentar. Aku cari tahu dulu ya. Kita tanya Om Google. Oke, teman-teman, jadi creep itu adalah box bayi dan itu adalah ini ya sepertinya. Kita disuruh buang ini. Oke, kita jual kali ya ini ya. Bisa dijual enggak nih? Oh, bentar. Ini ada item jual ini. Nah, betul kan? Oke, sudah komplit semua job kita. Saatnya kita pulang. Ops. Oke, terima kasih. Ini bisa jual gak nih meja? Wish. Ini. Lemarinya robo dong. Untung gak pecah woy. Bisa disuruh ganti rugi aku. Oke ya, sudah cakep ini. Nah, jadi belang kalau satu ini. Ya, gak apa-apa lah. Pura-pura gak ada jalan kita ya. Oke. Ini nih, aku mau coba ini. Bisa jual gak nih meja ini? Oh, who do you think I am? Oke, okay, we are not playing Thief Simulator. Oke, okay, kita tidak bisa jual barang orang rupanya ya. Waduh, kena olok dong. Dibilang kita bukan main Thief Simulator. Oke, okay, memang tidak boleh mencuri barang orang lain ya teman-teman. Oke, okay, job kita sudah selesai. Terima kasih Pak. Wih, 4.000 lumayan ini. Oke, okay, thank you. Oke, okay, teman-teman, jadi kita sudah menyelesaikan 3 pekerjaannya dan kita lihat dulu uang kita sekarang ada berapa ini. 37.000. Ya, kurang sedikit lagi dong beli rumah barunya. Oke lah, mungkin akan aku lanjutkan di part kedua ya. Ntar untuk beli rumah barunya, kita masih butuh kerja sekali lagi nih untuk beli rumah barunya. Masih kurang uang kita nih. Oke, semoga kalian terhibur ya. Dan kalau kalian suka, tulis di komentar ya. Kita akan lanjut di part kedua. Oke, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya. Oke, see you next video. Bye-bye.